7 artefak Meksiko kuno ini buktikan ada kontak antara manusia dan alien. Meksiko merupakan negara yang sering dianggap sebagai peradaban paling kuno yang pernah ada. Banyak yang percaya Meksiko memiliki hubungan dengan objek-objek luar angkasa. Peradaban kuno yang sudah eksis beribu tahun yang lalu telah meninggalkan ratusan peninggalan dan artefak. Beberapa di antaranya tidak diketahui berasal dari mana. Beberapa orang bertanya-tanya bagaimana suku Maya dan Aztec bisa menciptakan objek yang menakjubkan. Apakah mereka mendapatkan bantuan dari makhluk luar bumi? Berikut 7 temuan artefak Meksiko kuno yang membuktikan manusia pernah memiliki kontak dengan alien seperti yang dilansir dari Brandberries. Pesawat terbang kuno. Peradaban sebelum benua Amerika ditemukan telah meninggalkan beberapa pernak-pernik yang sangat misterius. Kalau pernak-pernik pesawat ditemukan saat ini mungkin saja tak berarti apa-apa. Namun bagaimana jika ribuan tahun yang lalu, ketika gagasan tentang terbang adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh dewa? Artefak Maya. Di tahun 2012, pemerintah Meksiko merilis sejumlah artefak Maya kuno yang dirahasiakan selama hampir 80 tahun. Artefak kuno ini muncul di bawah piramida di Calakmul dan menggambarkan ruang angkasa dan kendaraan yang bisa terbang. Terlihat pada artefak, kamu bisa melihat astronot yang mengontrol pesawat terbang dan sebuah asteroid atau komet menuju bumi. Arca Alien. Pemerintah Meksiko juga pernah merilis artefak kuno yang sangat mengesankan ini. Artefak-artefak kuno ini sempat menjadi bagian dari film dokumenter yang kontroversial yang dirilis tahun 2012. Ukiran pada arca ini mengingatkan tentang pesawat luar angkasa dan patung-patung alien. Alat Quetzalcoatl. Menurut Popovu, semacam Alkitab Mesoamerika, Quetzalcoatl memiliki alat aneh yang memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang tak terduga. Ia mendapatkan alat itu dari Tulas atau juga dikenal sebagai Olmecs, yang kemudian alat tersebut digunakan untuk pekerjaan pertambangan di Andes. Astronot Gunung. Bagi mereka yang percaya bahwa peradaban kuno memiliki kontak dengan makhluk luar bumi akan melihat bukti di mana-mana. Di benda kuno ini kamu akan melihat seorang astronot yang memakai helm dengan tabung yang terhubung dengan pakaiannya. Tempat pendaratan di Teotihuacan. Kota kuno Teotihuacan sudah ada sejak 100 sebelum Masehi dan banyak menyimpan misteri tersendiri. Para ilmuwan dan sejarawan hingga sekarang tidak bisa menjelaskan tempat datar itu digunakan untuk apa. Roket Pasal. Sarkofagus Raja Pasal terbukti menjadi penemuan paling kontroversial yang pernah dibuat. Beberapa orang percaya bahwa ia adalah penggambaran Raja Pasal dalam perjalanan ke dunia bawah tanah. Namun ada juga yang bersikeras ini adalah pesawat ruang angkasa yang dikendalikan oleh Raja Pasal. Penemuan ini mengingatkan kita dengan sistem pembuangan mesin modern. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.